lagi ada di Jalan Sudirman, food court gitu ya, samping pom bensin Vivo. Banyak food courtnya di sini dan kita lagi pengen mie ramen. Kita mau cari mie ramen di sini. Oke guys, ini dia menu yang ada di Kote Restoran. Nah, ini alamatnya guys ya, Jalan Ahmad Yani nomor 20. Tadi aku salah sebut ya, Jalan Sudirman. Nah, ini dia menu ramen-ramennya ya guys. Tuh, ada beberapa menunya, ada banyak. Ada pilihannya, mau ukuran yang regular size atau yang large ya guys. Ada dry ramennya juga nih guys di sini. Terus kita bisa tambah toppingnya ya. Ada udonnya juga loh. Jadi kalau kalian pengen nyobain udon bisa banget nih. Nah, udonnya juga banyak variasinya nih guys. Nah, di sini juga ada sushinya loh guys. Nah, ini juga menarik banget ya dari tampilannya guys. Kalian harus coba juga deh kalau kalian kesini. Nah, ada juga nih nasi karinya guys, buat kalian yang suka kari. Ada juga daun burinya nih guys, jadi buat kalian yang gak doyan ramen bisa cobain ini. Ada ala kartenya juga nih. Nah, ini untuk minumannya guys. Nah, kalau khusus Ocha itu bisa free refill. Bisa pedes banget gak? Bisa. Terus tambahannya gyoza ya. Sama asa dingin juga. Asa dingin juga. Ramen. Makan nikmat. Kalau kurang pedas kita bisa tambahkan sambal. Okay. Yeah. Ini tantan ramen. Ini gyoza. Coba dulu kuahnya. Segar banget kuahnya tuh. Yes.
Oke, menurut aku ini restorannya cukup recommended ya, dengan harga yang cukup terjangkau dan rasa yang lumayan enak. Memang sih tempatnya kecil, tapi nuansanya tuh Jepang banget guys. Kalian wajib coba ya kalau ke Kota Bogor.